Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kali ini saya akan membuat roti pipih khas Turki atau lebih dikenal dengan baslama. Untuk membuatnya, siapkan 160 ml air hangat, lalu tambahkan 160 ml susu hangat, 1 sendok makan sap instan, 1 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur. Kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Seperempat sendok teh garam. Aduk atau ulen hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 3 sendok makan minyak goreng dan ulen kembali. Lalu tutup adonan dengan plastik wrap dan diamkan hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Ini adonan yang sudah mengembang. Sekarang kita bentuk memanjang dan kita bagi menjadi 8 bagian. Lalu bulatkan semua adonannya. Kemudian pipihkan adonan dengan rolling pin selebar teflon atau kira-kira 20 cm. Sekarang panggang adonan roti tadi. Dan sesekali rotinya dibalik ya. Baslama kita panggang hingga matang seperti ini. Setelah dipanggang, oles roti dengan butter cair. Taburkan oregano dan cabai kering. Dan baslama siap untuk disantap. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.